beberapa bulan belakangan ini, di awal tahun ini lah, memang itu kami mengaktifkan pembel seperti itu, ya. Di situ kami berdiskusi tentang strategi mengajar, menyusun pengajar, untuk bagaimana mengkreasi dan mengkreasi. Oke, itu sudah ada programnya, Bu, ya. Program kemarin itu dibuat bersama. Itu dilibatkan orang tua, tak? Kalau kombinnya belum? Belum, ya. Jadi antara kepala sekolah, guru. Sepanjang ini, kegiatan kombel ini, bagian mana nih dari program itu yang sudah dilaksanakan? Yang sudah dilaksanakan? Sampai berbagi praktik baik sudah. Dari situ tentunya ada ya evaluasi, refleksi lah ya, ya antar kita masing-masing. Ada tak kira-kira dari tampilan teman itu evaluasi lah istilahnya dari anggota kumbelnya itu bagaimana supaya lebih gitu untuk mencapai kritisnya siswa kita. Bagaimana itu contohnya? Contohnya kemarin ada yang menampilkan ya. Motivasi untuk asesmen awal motivasi. Jadi waktu itu kami menggunakan yang kami ambil dari internet karena kami memang tidak punya ahli seperti itu ya. Untuk ini tes motivasi. Jadi itu pertama yang membagi baiknya dituliskan dalam bentuk file dalam Word dan akan dibagikan seperti itu. Jadi ada kawan yang mengusulkan agar dibuat dalam format Google Form dan bisa dihitung skor sekali. Jadi ada perbaikan di situ. Sudah dilaksanakan dulu. Sudah yang di awal tahun. Oke. Nah dari situ kira-kira dari kelompok kan belum hasil yang didapat sudah. Ya sudah hasilnya ya. Sudah dikelompokkan dan sudah dibagikan kepada guru masing-masing. Berarti guru udah punya nih ya, udah punya nih pemetaan siswanya ya. Nah dari situ tentu sudah terpikir nih bagi anggota kombel nih apa nih ancang-ancang nih dari berdasarkan data yang didapat ini ancang-ancang untuk meningkatkan berpikir kritis siswanya, apa nih kira-kira rancangannya akan dilakukan? Yang pertama mungkin yang untuk data umum itu Bu, ada motivasi, ada pakai data minat, ya, hobinya mereka ya, siswa hobi mereka apa, mata belajar kesukaan apa, terus yang gaya belajar dan didapat kemarin dari kelas 7 dua-duanya A dan B itu umumnya itu kinestetik dan visual. Sedangkan auditorinya ada dua. Di kelas A ada dua orang, di kelas B dua orang, yang lainnya itu dominan kinestetik dan visual. Jadi untuk itu bisa diambil langkah selanjutnya untuk diferensiasi. Oke, jadi udah punya pemetaan ya. Dominan lebih besar itu di kinestetik dan visual. Nah, sudah ada tak belum guru yang menerapkan di pembelajarannya? Beberapa ada, Bu. Di pembelajaran apa? PKN. Itu menggunakan apa itu? Itu diferensiasinya proses apa konten dulu? Proses. Berarti di PKN menggunakan definisi proses. Apa nih yang strategi gurunya? Strategi gurunya membuat kelompok. Terus ada semacam yang kinestetik itu disuruh menempel. Jadi mengambil bahan itu menempel. Jadi mereka bekerja. Kalau untuk kinestetik melalui IT belum ya? Udah ditampilkan semacam dulu. Kalau untuk kinestetiknya belum ya, yang visualnya dengan slide di belakang video. Oke, baik. Udah bagus lah ya, udah bagus menuju ke arah sana ya. Bagi guru lain, di guru kita ada berapa? 12 orang. Berarti yang udah melaksanakan itu berapa? Yang bahasa Inggris baru-baru ini, tapi ibunya sepertinya berkeinginan untuk membuat diferensiasi di kelas. Belum terpantau sama. Terus matematika sebenarnya
sudah tinggal